Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muntaha atau AA ya. Hari ini, pada pagi hari ini juga, saya sedang berada di pinggir jalan Simpang 3 ya, Kampung Melayu. Oke. Kampung Melayu arah dari Tangerang ya. Arah dari Tangerang ke Kosambi ya, Kosambi Dadap, dan dari sini arah ke Tanjung Pasir. Nah, kita akan memberikan tutup perjalanan pada pagi hari ini untuk menuju empang pemancingan Tinjago atau Madarusin. Ya. Oke guys, nanti kita lanjut guys. Ya. Kita saksikan dan kita lihat, kita tonton rutenya. Oke guys. Oke guys, ya, saya akan mulai ya rute menuju pemancingan empang Tinjago atau Madarusin ya guys. Nah, kita pertama nih kita yang harus kita ketahui nih ya, arah dari Tangerang. Nah, dari sini nih arah Tangerang nih. Nah, tapi kalau arah dari Kosambi Dadap, nah di sebelah sana ya. Nah, terus kalau arah menuju empang pemancingan Tinjago, kalau dari sini bisa lewat dari sini arah Tanjung Pasir. Lalu nanti ada Arkadia. Nah, ada Arkadia, kita belok kanan ya di gang Biing kalau nggak salah ya. Itu ada gang namanya Gang Biing ya, tapi di sebelahnya Arkadia. Oke guys, nanti kita lanjut ke sana guys ya. Guys, kita mulai guys, langsung guys kita menuju empang pemancingan Tinjago guys. Kita hari ini ke sana guys, langsung guys ya. Ayo jalan. Ini guys jalannya guys ya. Dari simpang 3 kita akan menuju ke empang pemancingan Tinjago. Nah, ini ketemu Arkadia nih ya. Arkadia Kampung Melayu. Nah, ini Arkadia Kampung Melayu. Nah, persimpangan sini ya. Ini namanya Gang Biing ya, persimpangan Arkadia. Oke. Persimpangan Arkadia ada di sini. Nah, ini. Nanti menuju ke sini. Nah. Langsung belok ya. Oke guys, nanti kita sampai ketemu di tikungan ya guys ya. Dari sini ke sana langsung ke tikungan guys kita. Ini guys jalannya guys ya. Bentar lagi tikungan sebelum lapangan stadion mini ya. Kampung besar. Nah, kita akan ketemu lapangan stadion mini. Nah, ini tikungan ya. Nah, kampung besar, kita masuki desa kampung besar. Oke. Ya. Nah, ini lapangan stadion mini. Nah, lanjut kita masih di sana ya, jalan terus. Kita lanjut guys. Oke okay guys, nah masih berlanjut guys. Nah, oke okay guys, lanjut terus. Sebentar lagi kita akan ketemu yang namanya masjid. Nah, ada masjid di sini guys ya. Ini namanya Masjid Jami Al-Ma'mur, masjid kampung besar. Lanjut terus ya guys. Oke guys, kita berlanjut guys ya. Ini namanya di kampung besar guys ya, masih di kampung besar. Kita jalan terus guys ya. Oke guys, ketemu Ayah Rapin guys, dia perjalanan guys ya. Nah, dia sedang menuju empang pemancingan Tinjago guys. Lanjut terus. Oke guys, sebentar lagi kita akan melewati sekolah SD ini guys. SD Kampung Besar 1. Nah, ini guys nih, sekolahannya nih. Nah, ini rutenya guys ya, sekolahannya. Nanti masih lanjut terus guys ya, ke empang pemancingan Tinjago. Oke, lanjut terus. Oke guys, bentar lagi kita akan sampai di kebun kecap. Nah, ini kebun kecap nih guys, bentar lagi guys. Kampung besar masih luas guys. Oke guys, lihat guys. Lanjut terus guys.
kita berlanjut terus guys ya, ke empang pemancingan Sinjago guys. Kita masih berada di wilayah Kebon Kecap guys ya. Oke, sebentar lagi kita akan sampai ke Kampung Ketapang. Oke guys, kita sampai di Kampung Ketapang guys ya. Nah, sekolah SD Kampung Besar 3 ya guys. Kita lanjut terus ke sana guys. Masih berlanjut. Oke, ada tikungan guys, tikungan tajam. Oke guys, kita masih berlanjut guys. Kita bentar lagi akan sampai di Kampung Lemo guys ya. Kita baru melewati Kampung Ketapang. Oke guys, kita lanjut terus guys ya. Di sini sebentar lagi akan ketemu sawah. Nah. Nah, ini sawah guys. Nah, letaknya nanti ada di sana guys, di sini ya. Nah, kita lihat guys. Oke, ini sawah nih ya. Selamat datang di Desa Lemo. Nah, ini dia nih. Selamat datang di Desa Lemo. Oke, sampai ya kita masuki Desa Lemo. Nah, sebentar lagi kita akan sampai di empang pemancingan Sinjago atau Mandorusin. Kita masuk terus guys. Ya, masih ketemu sawah guys ya. Oke, masih berlanjut guys ya. Kita sekarang sudah berada di Desa Lemo ya guys. Nah, kita masih berlanjut guys. Nah, sebentar lagi kita akan melewati tikungan pertama nih guys ya. Tikungan pertama menuju empang Sinjago guys, Kampung Lemo nih ya. Pertama nih, ada pabrik sosot ya di sini ya. Nah, ada pabrik sosot. Nah, di sini tikungan pertama ya. Nah, kita lanjut ke tikungan kedua guys. Nah, ada rumah ya di sini guys. Nah, oke guys. Sebentar lagi kita akan masuk gangnya guys ya. Oke guys, ah kita sebentar lagi sampai guys di gang pemancingan. Nah, di sini guys nih ya. Oke guys, sekarang kita sudah sampai di gangnya ya, gang pemancingan Mandorusin, atau Sinjago Mandorusin. Nah, itu dia guys, itu dia lokasinya guys, di sini guys ya, di persimpangan. Nah, jangan ke sana tapi ke sini arahnya guys. Masuk di sini ya guys. Ayo kita lanjut, jalan terus. Tempatnya masih mantep guys ya. Nah, keren kan guys? Masih kayak hutan di sininya guys, tapi di sana sawah guys, ramai guys. Sp-
spot pemancingan tim jago atau menerusin, keren guys ya, spotnya bagus sekali guys ya, karena bermacam-macam ikan ada di sana guys ya, ada ikan kakap ya, kakap putih, kakap merah, ikan payus, ikan bandeng, lengkap ya, ada ikan gabus juga. Nah yang pasti di sini mayoritas ada juga ikan kakap. Nah, ikan kakap sama juga ada ikan mujair, nilainya sangat besar guys. Di sini memang pemancingan tim jago, ikannya besar-besar guys ya. Kita masih menuju guys, kita ketemu sawah nih guys ya. Nah, masih berlanjut guys di sana guys ya. Oke, kita lanjut sampai di kampung kandang sapi nih guys ya. Ini namanya kampung kandang sapi. Kita sudah masuk kampung kandang sapi guys. Lanjut terus guys ya. Nah, kita masih lanjut guys. Oke, masih lanjut jalannya guys ya, dia paling ujung guys ya, pokoknya spotnya mantap deh guys ya, kalau nggak mancing di sini nyesel guys ya, mantap banget guys ya. Kita lanjut terus. Oke guys, kita lanjut terus guys ya, sebentar lagi kita akan sampai guys ya. Oke guys ya, kita sebentar lagi akan sampai di empang pemancingan tim jago nih guys ya. Ah, ini dia nih guys, nih guys. Ah, lokasi pemancingannya guys ya. Kita sudah sampai. Oke guys, sebentar guys. Halo, kita sudah sampai di empang pemancingan tim jago ya. Ini lokasinya guys ya. Ah, ini lokasi empang pemancingan Cing Jago atau Mandor Husin ya, terletak di Kampung Lemo ya, dia dari kampung dari ujung sana ke sini nih guys ya. Oke, dia paling enak nih guys nih, spot mancingnya enak nih. Wah, pagi-pagi udah rame nih guys nih, kita lihat guys nanti guys ya di dalam. Nah, ini dia guys ya, pemancingan Mandor Husin, mancing harian ikan bandeng, ikan mujair, ikan kakap, ikan gabus, dan ikan sembilang, dan lain-lain ya. Kakap merahnya juga ada guys ya, macam-macam ikan di sini juga banyak guys. Nah ini dia, nah, ini letak empang pemancingan Cing Jago atau Mandor Husin, dan ini juga pengurus-pengurusnya nih guys nih. Assalamualaikum. Salam. Oke ya, mari Pak tinggal sini ya. Ya, nah ini juga nih guys nih, pengurus parkirnya nih guys nih, dia pengurus keamanan di sini guys nih, namanya Bang Sae. Nah, ini lokasinya guys ya, empangnya guys ya. Silakan. Nah, ini empang luas sekali guys, panjang guys. Ini baru satu empang. Ada 17 empang di sini ya. 17 empang pemancingan Cing Jago. Ah, itu sebesar luasnya ada 12 hektar kalau nggak salah ya. Ah, luas sekali guys di sana guys ya. Silakan kalian semua di sini kalau mau memilih tempat ya. Kita sudah sampai guys. Ah. Nah, itu dia tuh. Ah. Itu namanya ratunya tuh, ratu empang. Kita sudah sampai ya guys ya. Ah, pagi-pagi sudah ramai guys nih guys ya, sudah ada yang datang. Oke guys, ah, ini dia empang lokasi pemancingan Cing Jago guys. Oke guys, sampai di sini dulu ya semuanya, jangan lupa ya ikuti terus jalannya itu guys ya, saya sudah tunjukkan, semoga bermanfaat dan bisa sampai ke pemancingan Cing Jago atau Mandor Husin. Oke guys, saya ucapkan terima kasih, jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya. Oke, okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.